Saja ya, kita buka dulu koper akinya. Jadi sebelum buka starter, kita harus buka negatif aki ya. Buka koper aki, kita perlu kunci 8, kunci L. Nah, ini untuk buka klem aki, kita pakai sok 10 ya. Jangan lupa soket IBS sensor ini dibuka ya. IBS sensor itu intelligent battery sensor ya. Oke, ini udah langsung kita ke bawah. Kita buka terminal 30 sama terminal 50 di solenoid starter ya. Untuk membuka terminal 50-nya kita pakai sok 13. Dan untuk membuka terminal 50 kita pakai sok 10 ya. Ini pakai S10 dia ya. Oke, lanjut buka buat pengikatnya motor starter itu pakai kunci E10 ya. Itu ada 3 baut. Di atas satu ini agak posisinya agak susah, jadi mesti pakai sambungan yang sedang ya panjangnya. Iya. Posisi yang atas agak susah. Oke, ini dia motor starter udah turun. Ini aslinya Denso, buatan Cina ya. Kita akan coba tes di bawah seperti apa hasilnya. Oke, ini kita pakai aki ya. Yang min kita bawa ke body.
Oke, ini karena sudah jelas ya, motor starter kita bongkar aja. Biasanya kalau cetak-cetak kayak gini, masalah mungkin dari coil atau dari solenoid starter ya, atau switch starter ya. Oke, kita akan bongkar aja ya. Oke, ini kita akan buka ya. Ini baunya udah mau kosong sih. Ini dalam pasti. Kita buka. Five minutes later. Ini amatur. Kita cek. Ini hasilnya dia amatur. Short groundnya ya. Aman, amatur. Short ground aman. Switch starternya. Terus ini solenoidnya atau switch starternya kita cek. Terminal 30. Terminal 30 sama terminal C-nya kita itu cek apakah terhubung atau tidak ya. Dia terhubung. Nah, ini hasil pengecekan kadang nyambung lagi. Nyambung kadang tidak ya. Jadi masalah ada di solenoidnya ya, solenoid starter atau switch starter ya. Oke, nanti kita lanjut videonya di pergantian switch starter ya. Untuk cool ini masih tebal ya. Berarti itu aja masalahnya. Kita cek untuk switch starternya ya. Mudah-mudahan ada.